Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, kebetulan ini saya sedang berada di apartemen, salah satu apartemen yang ada di Jakarta teman-teman. Nah ini saya melihat hal yang baru pertama kali saya lihat. Mungkin buat teman-teman yang sudah melihat, yang melihat video ini mungkin sudah berkali-kali atau sudah paham ya, terutama yang tinggal di Jakarta, itu melihat perumahan di atas mall ya. Jadi melihat perumahan di atas mall, kalau kolam renang, kemudian taman itu mungkin sudah biasa ya, tapi kalau perumahan di atas mall, saya jujur saya baru lihat pertama kali ini. Dan saya ingin menunjukkan apa toh perumahan di atas mall itu, atau kota di atas kota, kota di atas mall. Jadi saya berada di Cosmo Terrace, ya Cosmo Terrace ya, yang ada di Tamrin City, ada di Tamrin City di Jakarta Pusat. Kita di sini ya untuk review atau bagaimana cara menyewa apartemen yang murah. Itu bisa teman-teman lihat videonya, linknya ada di pojok kanan atas kalau sudah tayang, atau ada di deskripsi. Di situ saya jelaskan bersama istri saya bagaimana saya menyewa apartemen melalui aplikasi online dan juga harganya murah, tentunya di Jakarta ya, di Jakarta murah, hitungannya murah, dan juga kita juga bisa mengirit biaya kalau misalnya kita bersama-sama. Yuk kita lihat ke sana, coba mundur, kita lihat. Nah di sini teman-teman ya, ini saya berada di balkonnya, di balkon apartemen tempat saya nginap. Dan ini nginapnya harganya berapa? 22 dolar teman-teman, dikalikan aja 14.000 ya, sekitar segitu per malamnya. Jadi untuk suasana sini nanti bisa dilihat di video saya yang lainnya ya, linknya ada di pojok kanan atas kalau sudah tayang. Jadi kita dari sini tuh bisa melihat bangunan tinggi teman-teman ya, bangunan tinggi seperti itu. Itu apartemen juga, banyak apartemen. Dan kota yang saya perumahan yang saya maksudkan tadi adalah ini. Nah di sini teman-teman, nah ini adalah perumahan yang saya maksudkan. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari atas ya, ya ini seperti ini. Jadi ini ada kayak perumahan teman-teman ya, seperti perumahan di atasnya mall. Jadi ini saya tepatnya ini di atasnya Tamrin City ya. Itu kalau misalkan kita lihat ke sana, nah di sana itu kalau kita perbesar itu terlihat adanya Monas teman-teman, itu ya. Nah di sana itu ada Tugu Monas. Untuk vlog Tugu Monas akan saya buatkan tersendiri ya, silahkan dicek videonya atau linknya itu di deskripsi atau di pojok kanan atas. Nah ini bisa kita lihat dari sini tuh, dari apartemen yang saya tempati. Ini terlihat gedung-gedung seperti ini, bagus ya. Saya sendiri juga nggak ngerti sih yang mesen kayak bojoku kok, istri saya yang mesen kan. Nah jadi di video kali ini saya fokus ke sininya, karena memang saya ya jujur teman-teman ya, saya baru pertama kali ini lihat komplek perumahan di atasnya mall, karena ya bukan norak, tapi ya kan memang baru tahu sih teman-teman. Jadi ya sekalian aja buat teman-teman mungkin ya barangkali bisa mengetahuinya dari video saya ini. Nah sekarang kita lihat ke sana teman-teman. Nah itu di bawah ini, di atasnya gedung-gedung tinggi, di bawahnya rumah-rumah kecil teman-teman. Ya maksudnya rumah gede. Nah di sana gedungnya banyak. Kalau kemarin sempat saya tuh sempat bikin video di Surabaya ya. Di Surabaya itu gedungnya nggak banyak kayak seperti Jakarta. Ya memang karena satu luasnya, yang kedua memang di Surabaya itu gedungnya nggak ngumpul kayak di Jakarta ini kan ngumpul ya. Nah seperti ini. Coba kita zoom, kita perbesar teman-teman di sini ya. Nah rumahnya kalau kita lihat dari atas, perumahannya ini ada banyak rumah ini, bukan beberapa tapi banyak rumah. Ada mobil-mobil yang parkir ya, seperti perumahan-perumahan pada umumnya teman-teman ya. Ada jalannya, jalannya juga ada apa, garis-garis markanya, ada mobilnya parkir. Sangar yo iki yo. Luar biasa wis. Nah, ini juga tempat parkirnya teman-teman. Tempat parkir apa jalan naik? Bukan, sorry, bukan tempat parkir, tapi ini jalan untuk naik. Terus tiba-tiba keluar dari sini mobilnya. Wah. Iya, rumahnya bentuknya kotak. Nah, terus di tengah sana itu ada lapangan. Ini ada lapangan tenis teman-teman, ada lapangan tenis. Terus ada apa lagi ya? Ada tamannya. Di sana itu ada taman itu ya. Nah, itu taman itu. Terus ada apa lagi ya? Di sini ada taman-taman, kolam renang. Wow, ada kolam renang ternyata di sana teman-teman. Nah, di sana tuh yang biru-biru itu ya. Itu ada kolam renang dan ada yang renang juga. Sing renang cowok. Terus kemudian apa mah ya? Ini di sini tuh tulisannya, di sini ada tulisannya Tamrin City, teman-teman. Ya kan kota sih ya, kota di atas kota, apa perumahan di atas kota ini ya. Jadi ya seperti ini. Jadi di sini nih kalau misalkan saya lihatkan dari foto, di sini tuh saya berdirinya nih tepat di Cosmo Terrace. Nah, Cosmo Terrace teman-teman. Jadi di Cosmo Terrace itu di sampingnya
Tamrin City, Mall Tamrin itu ya. Di sebelah kirinya, sebelah kanannya juga ada Cosmo apa, nanti tak tampilkan ini di video. Ini juga masih ada pembangunan itu. Wah, itu dur banget itu, Rek. Sayangnya kalau di Jakarta ini saya memang sengaja nggak bawa drone, teman-teman. Karena memang regulasinya kan kalau di Jakarta memang banyak lokasi yang tidak boleh menerbangkan drone. Jadi ya daripada nanti dijamer, mendingan saya enggak usah bawa saja. Ini video singkat saya mengenai informasi, teman-teman. Ya barangkali yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu ya enggak apa-apa lihat video ini. Itu kalau tak lihatkan dari bawah, itu depannya itu Mall Tamrin ya, Bu ya. Tamrin City ya, Tamrin City ya. Itu gedung apa itu? Apa? Apartemen juga ya. Jadi sini banyak apartemen, teman-teman. Yang kita tempati itu ini Cosmo Teras itu Residen. Cosmo Residen ya. Pokok Cosmo Komo, bukan Cosmos ya, tapi Cosmo. Itu di bawah sana tuh, di bawah itu juga rumah-rumah ini banyak ini. Ada yang tingkat, ada yang enggak. Mungkin apartemen juga, teman-teman, tapi kecil ya. Terus di bawah sini ada warung. Nah, ini tuh di bawah ya, jalan di bawah. Bukan di atas tapi di bawah. Makanya ini saya buatkan video ini ya, ketepaan ini, teman-teman. Saya ngerekam di sini, apa, saya nginep di sini kok pas ngelihat ini pagi-pagi, loh ternyata kok ini kita di atasnya perumahan, dan perumahannya di atasnya mall. Wah, luar biasa ya. Itu sing keren ini siji, yang keren itu apa, arsiteknya wis nahan beban gini beratnya ya. Terus pertanyaannya satu nih, kalau WC pupnya itu dibuang di mana ya? Kan jauh. Weh, kita lihat ke bawah. Weh, kita melihat ke bawah. Weh, medeni. Kalau di sini melihat sunrise itu apik, teman-teman. Walaupun sebenarnya ketutupan gedung ini ya, tapi bagus sih. Tak tunjukkan videonya sekarang. Nah, kalau malam hari suasananya seperti ini, teman-teman. Dari atas balkon sini ya, dari apa, Cosmo Teras. Nah, dari seperti ini, itu gedung-gedungnya terlihat nyala, dan ini adalah perumahan di atas mall. Nah, kita lihat di sana, teman-teman. Itu jalannya mulai menyala ya, karena lampu mobil. Gedungnya juga mulai menyala karena ada lampunya. Kalau nggak ada lampunya ya gelap. Terus kemudian ada suara tulit-tulit itu. Nah, kita lihat ke sana. Nah, di sana tuh yang warnanya apa? Merah ungu ya. Ungu apa merah itu? Ungu. Itu tak zoom ya. Nah, itu adalah Tugu Monas, teman-teman. Tugu Monasnya kelihatan dari sini. Kalau malam hari kelihatan, siang atau pagi juga kelihatan. Seperti itu. Yang di bawah ini adalah rumah-rumah penduduk, teman-teman. Kecil-kecil ya. Kalau rumah kecil, kalau gede itu gedung gitu. Nah, seperti itu, suasananya seperti ini, dan anginnya sangat gede sekali, teman-teman. Itu bisa dilihat daun-daunnya itu. Nah, itu berlenggak-lenggok itu, daunnya gede, dan ada yang main basket ternyata. Bengi-bengi main basket. Karena ini memang perumahannya hidup sih. Banyak mobilnya. Itu ada gedung UOB itu, gede banget itu. Ya, untuk kondisi malamnya seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman yang seperti yang tak sampaikan tadi ya, mungkin sudah banyak yang melihat atau sudah nggak asing lagi perumahan di atas mall, dan mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu ya. Jadi dari channel saya ini, dari video saya ini, mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi yang mungkin bermanfaat. Barangkali ada apa, kontraktor yang mau membuat ini di Malang atau di Jawa Timur, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Muka-muka pun direzeki seperti itu. Cuma itu malah tadi yang saya tanyakan satu. Ini kan di atas ya, di atas mall ya. Kalau pup itu, pupnya dibuang kemana ya? Kan jauh, di atas perumahan ada mall. Mall harus ke bawah lagi. Kalem banget. Oke, mungkin cukup sekian ya video singkat dari saya mengenai informasi perumahan di atas mall yang ada di Tamrin City di Jakarta Pusat. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat yang saya berikan di channel YouTube saya. Sebagai info, edisi Jakarta ini meliputi tutorial bagaimana cara naik pesawat, terus kemudian keliling di Monas, Bundaran HI, Jalan Sudirman, naik MRT, dan lain sebagainya.
kalau sudah tayang semua, linknya saya cantumkan di deskripsi atau bisa teman-teman lihat di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot.